Hai guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali. Okey, kali ini video saya akan tunjukkan cara-cara buka dan pasang cover set LC V1. Sebab ada orang kata cover set V1 ni ada leceh sikit. So, tang mana yang leceh tu? Jom kita cari dan korang layanlah video ni sampai habis. Okay, kita perlukan screwdriver, mata Phillips, soket saiz 10 atau apa sajalah yang boleh korang guna, spanner saiz 10 pun boleh. Then last, satu bekas untuk menyimpan skru. Okay, untuk start yang bahagian part mana dulu, terpulang pada korang mana yang senang. Ada setengah orang dia senang buka sebelah dada dulu, ada setengah orang start daripada handle. Ok, tanpa membuang masa, jom kita buka. Tapi budak baju biru ni pun nak interframe juga ke? Ha. Okey, sedikit info guys. Okey, untuk cover set sebelah tepi dengan dada tu, skru dia kita tolak yang bakul ni. Semua sekali ada 11 biji skru. Luar dan dalam. Belah dalam tu ada 2 je. Tapi kena ingat sini 11, sana 11. So ada 22 skru. Okay, yang bawah seat ni ada 6 biji 2, 4, 6. Okey, untuk cover belah tepi ni, skru dia belah bawah ni ada 1, 2, 3. Tapi saya ada 2 saja. Satu lagi ni dah hilang. Biasalah motor lama. Faham-faham je lah. Ok, sebelum terlupa, untuk buka cover tepi ni bermaksud kita kena buka sekali inner cover ni warna hitam ni. Bermakna kita kena buka sekali dengan bakul ni. Ok, jom. Untuk cover depan handle, korang kena cabut lampu ni saja ya. Okey, dekat sebelah dada ni, korang kena cabut wire untuk soket ni ya. Soket yang sambung untuk lampu ni. Tapi kena ingat ada satu biru, yang belah sini merah. Okey, untuk cover tepi lagi ni ada 2 skru pengikat ya. Dia daripada sebelah dalam. Satu yang di sebelah sini and then satu lagi di sebelah sini. Dekat cover sebelah kanan ada lagi satu skru, betul-betul kedudukan dia dekat selangan bateri ni ya. Ni dia. Ni pun nak kena buka. Okey, cover seterusnya handle sebelah dengan meter ni. Dia ada 3 skru. 1, 2 and then satu lagi. Ha ni.
kita ni nak kena cabut ada 3 skru. 1 2 3 belah sini. Okey, selesai proses buka cover set. So sementara tu bolehlah kita bersih-bersihkan yang patut. Tengok ni, punyalah lama sangat sampai ada angkut-angkut kat sini ah. Pak Noh tak pernah buka. Banyak dah agaklah karat dah bawah ni. Okey guys, saya bersihkan dulu. Makan tengah hari jap. Lepas solat Zuhur baru saya sambung balik untuk pemasangan, okey. Okey, kalau tengok daripada permukaan cover set ni, tengok ni banyak warna yang dah pudar. Permukaan dia pun dah tak berapa glossy. Ni memang nak kena cat baru lah. Bahagian head dia pun sama. Nampak hitam ni dah tak berkilat lah, dah pudar. Eh tak apa, insyaAllah next video ataupun next satu lagi video ke, saya akan buat video tutorial spray lah, spray cover set ni. Ok, part mana yang kita akan pasang balik? Pada saya sebaiknya kita mulakan daripada yang susah dulu lah, terutama sebelah kepala dulu. Sebab apa? Kita kena pasang dekat handle dulu. Dikhawatiri bila kita tengah pasang tu skru tu terjatuh apa kan. Pula tu yang bawah-bawah tu kita dah pasang dulu, jadi dah jadi leceh kat situ. Tu yang kadang-kadang kes-kes apa, buka balik okey, buka senang, pasang balik mesti ada skru yang tertinggal lah apalah kan. Okeylah, tanpa banyak bicara, jom terus buat kerja. Okey, selesai sudah pemasangan cover set semua. Skru pun tak ada yang tertinggal. So, sekian saja daripada saya untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Share sekiranya bermanfaat. And see you guys on next video. Assalamualaikum.